Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa alhimna بنور الفهم افتح علينا بمعرفة العلم وأحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه بسم الله الرحمن الرحيم dia kata kemudian lazim olehmu akan memelihara jantung. Lazim olehmu mana wajib atasmu memelihara jantung, memelihara hati ini. Jantung engkau daripada segala kelakuan yang dicela seperti takabbur dan riak. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sabda, Nabi kata inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya ada dalam tubuh kita ni mudghah, seketul daging. Iza saluhat, apabila molek, saluhal jasadu kulluh, semua anggota tu molek lah, tubuh, jasad molek belako kalau molek dia. Wa iza fasadat, dan apabila rusak, fasadal jasadu kulluh, jasad semua rusak. Ala wahiyal qalbu, yaitu hati, jantung. Jadi wajib, dan wajib kita kena jaga hati lah. Dan ada Tuhan sebut fawailun lil qasiyati qulubuhum, maka celakalah bagi orang hati-hati kerah, qasiyah. Dan Tuhan sifat orang Yahud, thumma qasat qulubuhum, kemudian jadi hati kerah, hati itu degil. Hati kerah ni maksudnya tak, hati itu bengih, hati jenis tak molek lah, orang hati tak molek. Sebab tu supaya orang Yahudi deh, bunuh budak tak berasa apa, bunuh orang tak kena kecek ke apa dah, dah. Jadi duk bunuh hari-hari itu pun tak ada apa. Jadi hati itu ya punuh bih. Orang ni bila hati dia punuh, dia tak berasa bang. Arab panggil tak ada domir, tak ada perasa eh. Bila tak ada perasa eh, maka pada ketika tu boleh buat belakor lah orang ni. Tak ada malu, eh, tak ada marwah. Habis kita dalam masalah kita buat amal ibadat ni, kita nampak kata buat amal ibadat ni kita nak wi ikhlas, nak wi ikhlas kerana Allah, semaya kerana Allah, hidup kita kerana Allah, jauh daripada takabur, sombong. Semua tu sebenarnya hak Tuhan duk suruh kerana Allah, kerana gapo tu nak uwi hati tu lembut. Nak uwi hati seorang saat ni tu jadi lembut. Hati hak perhatin nyanyo korang. Nak uwi jadi hati hak yang
berasa nak tolong orang, nak wujud di hati yang nah kecek dengan orang terlembut. Sebab itulah bila hati terlembut maka tuan sendiri pun lembut juga. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, Nabi takadal halimu an yakuna nabiyya. Dekat-dekat orang lembut tu nak siapa jadi nabi. Kerana sifat nabi ini sifat lembut. Fama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak utuskan engkau wahai Muhammad illa rahmatan, malaka menjadi rahmah lil alamin, bagi sekalian alam. Dan ada sebut irham, Nabi sebut irham man fil ard. Anaklah kita rahmah nyanyo kore fil ardi di muka bumi, yarhamka man fis sama, orang di langit akan nyanyo kamu. Nah, nah ini ayat tu duk buat Tuhan, duk suruh ikhlas Tuhan, suruh kita beki hati sangat tu. Kerana inna fil jasadi mudghah, dalam tubuh ni ada satu ketua lagi, iza saluhat, apabila molek saluha al jasadu kullu, tubuh ni molek habis dia. Nah, bila hati tak molek ni orang dah dia bukan sekadar kedekut saja. Nah, orang kedekut ni bukan kedekut saja, karena dia hati sepek, dia karik bengis korek, beci korek, deki dia mari bui, mari bui. Pau kata mari baik kisah hati jadi molek pak ni tu. Pau tak jadi molek, dia nyanyo korek, dia mudahwi korek, dia tolong korek, dia dia kibih dah. Sebab apa? Inna fil jasadi mudghah iza saluhat saluha al jasadu kullu, yaitu apabila molek tubuh semua tu molek, Nabi kata. Dan molek hati ya molek apa? Wa iza fasadat, dan apabila dia rusak jasad al jasadu kullu, jasad semua juga rusak bi. Tangan dia jadi rusak. Nah, dok hari-hari contohnya deki kau kan? Dok hari-hari dok tengok. Nah, nampak demo senang, tak senang. Nah, dok hari-hari saat itu tak bersyukur kepada Allah. Dok hari-hari saat itu dok nanti nak ukur, nak tunjuk lebih, nak tunjuk lebih ya tahu kelang. Sifat hak Tuhan beci sekali lah, kecek mudah-mudah. Sifat hak Tuhan beci sekali di atas manusia ni iaitu takabur. Takabur ni Tuhan tak suka nombor satu. Nah, Tuhan tak suka sekali lah sifat-sifat takabur. Kerana apa boleh tak boleh takabur? Kerana kita nak takabur lagu mana bukan hak kita. Jadi kita bandingnya supaya anak kita ramah. Anak kita ramah ni tak ada sorak, kita widuit dia banyak. Lepas tu buat nyanyi ke adik, buat hina ke adik, pakai terosak kau maha. Eh, ada mutu misal, baju kau maha, kau tu kau maha, buat nyanyi ke adik, nyanyi ke adik, nyanyi ke orang-orang dia. Lepas tu mak dia ni, duit hak beli semua duit mak dia, duit ayah dia, bukan duit dia. Bila duit dia bukan duit dia, jadi orang panggil orang muka tebal. Kalau kira kau dah mak orang buat tunjuk-tunjuk tu, tak apa pun sebab tu juga. Ada reta misal, dia buat tengok dia pengen orang sesak, dah dia buat hina tunjuk kepada orang sesak. Maka pada ketika tu tu Tuhan murih sungguh. Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur.
Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak suka orang yang mukhtal, orang yang rasa fakhur, yang rasa debay, rasa tengok, rasa kata tuai lebih. Tuhan tak suka. Sehingga bukan sekadar itu saja. Bukan sekadar itu saja. Tuhan tose. Kui orang Islam ni duduk di atas dunia ni, kui kedepan, tunjuk kedepan tak boleh. Siapa ke jalan, jalan ni tak boleh. Jalan melengok-lengok tak heran kau ke. Eh, Tuhan sebut wala tamshi fil ardi maraha. Jangan jalan di atas muka bumi tu marahan. Ai mutakabbiran dalam keadaan takabbur. Innaka lan takhruqal arda, innaka lan takhruqal arda wa lan tablughal jibala tula. Innaka lan takhruqal ard, engkau tak ada boleh lakoh bukit dah, tak ada lakoh bumi apa kali. Kaca tak tengok ke apa, bukit kata engkau tu boleh lakoh bumi, boleh lakoh ke apa. Tak ada kali, duk jalan supaya orang ramai ya. Tak ada beza ke boleh dengan kaki hak tu heavy tu juga. Lepas tu kena boleh somong. Walan tablughal ardi walan tablughal jibala tula. Tingin tu pun, tingin tu pala ada siapa bukit kali. Ada siapa bukit kali, jalan siapa kena tu ya. Kullu dhalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Semua tu Tuhan kata nah, sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Jahat benda tak molek benda tu makruha. Hak Tuhan tak suka sekali, benci. Benda hak keji, benda hak benci. Sebab itulah bila Tuhan sebut orang beriman, sifat-sifat orang beriman lah nah. Sifat-sifat orang beriman Tuhan sebut wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan hamba-hamba ibadur rahman, hamba-hamba Tuhan yang rahman saat itu, yamshuna fil ardi hauna, jalan di atas muka bumi haunan, dalam keadaan nah, dalam keadaan mutawadhi'in, dalam keadaan rendah diri. Rendah diri nak besar tak ke mana nak lutut kita. Ada satu kali Syekh Sya'rawi, Allahu Akbar, Syekh Sya'rawi ni orang alim Mesir, tak ada dah setakat lah ni hak baru ni mati dah, tapi soho benarlah. Tak ada dah orang yang soho lepas tu pulak, tak ada. Nah, orang alim hak masa belakang ni kak pi mati dah lah. Mati dah lah lama kak dah. Ada satu hari dia pergi sudah mengajar kan. Bila sudah mengajar ni, orang ni deh masuk 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 ni kucuk tangan, masuk tu masuk kucuk tangan sambut well, Allah syekh ke syekh besar Mesir tak ada dah. Bila orang yang mari orang bakal bangun bih. Kerana syekh soho tu bila TV tu bila majlis dah bunguh deh, orang telekat makan dengan yang kecek tak. Orang ngaji ribu-ribu di masjid, dia pihak yang ngajar kecek lah TV semua tak. Kau masa Husni Al-Mubarak ada lagi tu, dia tak takut siapa, dia kecek tapi kajian tapi kapal tak ada tu pa. Ada satu hari dia saat ni tu bila orang sambut oh, Allah kelip, Allah kelip saat ni dia berhenti, berhenti masuk lah yang main. Bila masuk lah yang ni anak dia dah tunggu buat kereta, tunggu luar, tunggu luar ni lama ke mana ayah dia buat apa. Faham? Pergi tengok ayah dia buat apa, dia masuk yang main, dia masuk yang main, masuk yang main tu nyala, duk wasuh yang mai wasuh kapo. Faham anak yo tanya kena tu ayah wak kepo tu ya tu aku oge duk ayah ni oge duk tu pelajak ya tu nak wi. Nak wi hati tu nak wi, nak wi turung tok sewi ada benda-benda tu ke demo duk puji pelajak takut ke berasa gitu gini kapo semua. Inilah ulama, ulama kerana apa, kerana orang mulia kita. Sebab tu ha, kau kata sebab tu hai kita turuk, turuk perasaan tu, maka hancurlah kitanya. Ha. Oh kita mari orang bakat berak, bakat dah sambutlah, waktu kucuk pula opak-opak tangan lah, astagfirullahalazim. Eh.
Ah, ni lah nak ayat tu. Benda-benda gini sebenarnya nyakit belaka tu. Nyakit belaka. Orang ni jenis makan pam belaka dah. Neh. Orang ni jenis makan pam belaka. Pastu belak tok guru ya setan tok guru juga. Radak tok guru gak mari dia gelak. Tok guru. Baba-baba ni. Ha, kalau radak doktor, setan doktor. Ha, kalau baba, setan radak. Baba juga. Neh. Pastu iblis ke iblis warna setan. Ha, ya lawan ngapi ya? Ya betul dah tu. Lawan tok dah lawan gapo ya jadi betul eh. Sebab tu benar ni Allah nak. Okey panggil. Benar nyakit. Hak takut kali. Hak takut kali. Bahaya kadang-kadang ni berdeki. Deh. Ha berdeki. Okey hak soho orang okay, tak soho bisa. Kita ni tak soho. Jadi kita berdeki orang soho kadang-kadang. Ah, tapi dah kita ngaji, kita gapo tu kita dah mau tanya alhamdulillah masya-Allah. Ya kena ajar tu. Bukan mudah. Ada mau tu masya-Allah sungguh alhamdulillah masya-Allah tu hawi dia. Alhamdulillah. Ah kita kena pergi kat tu pula. Pas tu hak tu tu pula tu. Orang duk kunyo duk gapo selera apa situ. Ya banyak apa tu. Ya banyak apa pula. Ya banyak apa. Nah. Ah pas jenis nyakitlah ni pula supaya kita duk live sok ni. Oh, orang hok. Oh, demo ni orang tengok banyak. Hok tengok banyak. Oh, ni tak ada ada orang tengok. Jadi nyakit tu pula. Jadi nah. Wahum apa oh sebut alladzina hum an salatihim sahun. Nah. Walad apa ni? Ara'aita alladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin wa wailul lil musallin alladziina hum 'an salatihim saahun alladziina hum yura'un yura'un tadira'un riya' hada tunjuk kau ke nah sebab tu keikhlasan saat itu payah keikhlasan memang orang hak rapat dengan Tuhan nak boleh ikhlas ni orang panggil orang tunduk Tuhan cara hak paling besar kali kita nak boleh ikhlasan kita iaitu bangun malam ya bangun malam lepas tu kita kecek dengan Tuhan doa dengan Tuhan ya Allah nah uilah kepadaku keikhlasan ya Allah minta Tuhan aku semaya jadikan semayaku ikhlas aku mengajar mintalah ikhlas ya Allah mintalah ya Allah eh tundukkanlah hatiku ya Allah jadikanlah hati ilmu hati yang tunduk pada engkau ya Allah orang ada hubung dengan Tuhan sok berapa semaya sama semaya betul masa lepas tu pula semaya lama sikit cari masa semaya lama sikit semaya tahajud lama bila lama hak ni tu kat kelau wak uya di kita yang lu depan Tuhan neh kita sujud Tuhan lama benda-benda gini neh turut sunnah Nabi kita buat benda-benda gini wak jadi hati kita bersih jadi suci neh wak jadi hati kita bersih wak jadi suci tak ah inilah nah ayat kata tengok sifat ke berimek Tuhan kata wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hauna sifat orang beriman mula-mula sekali jalan ya orang okay. Tamada ya tak ada besar kita tak ada besar dengan orang okay. Sedina Umar tekah yo nak pergi buka Syam ada orang royak dia wahai Amirul Mukminin pakalah baju hok molek-molek lepas tu bakal baju hebat muka raja muka khalifah ni we nak pergi jumpa dengan orang bukan Islam tu nak pergi jumpa dengan orang Nasara duk merintah duk jaga di Palestin lepas tu Sayyidina Umar apa we orang nampak hebat Sayyidina Umar kata nah aku takut aku ni dah orang nampak besar tapi di sisi Tuhan aku halus je nah aku takut orang nampak aku ni besar tapi di situ aku tak ada apa aku takut tu ya tak ada bakar tak bakar baju tak ada cara-cara itu ya saya nak umar ni orang panggil orang zahid orang zuhud nah ya tak mewah saya nak umar ni
Rostum. Dah, pala perang. Ha, apa ni? Para pala perang ha Rom mari metap mari. Mari nak jumpa dengan Amirul Mukminin. Dak tidak pesejik, tidak tak lepas sama ya. Panah bawah Fatama. Tidak betul ya. Pamale-male dah jalan ngong-ngong. Kita tak ada siapa dengan orang ni. Tak ada usaha kepada hamba Allah. Kita hamba Allah. Demo bakal pelita atau bakal matahari ini juga. Kita bakal ini juga. Demo tidak neje, kita tidak neje juga. Demo ngatuk, kita ngatuk juga. Demo makan. Nah. Kenyir demo begitu. Tak boleh makan, tak boleh tak telur. Nah, perut. Kita pun nyatu juga. Nah. Tuhan we support ya. Di antara kita, patut kita nak usaha apa? Kita nak usaha apa? Sebab tu di antara sifat orang beriman tu wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, orang jalan di atas muka bumi haunan dalam keadaan genah diri. Nah, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Tu dua sifat orang beriman. Bila orang kata ke kita, orang jahil, orang tak tahu apa maki ke kita, kata ke kita, kalau selamat, mereka itu kata dengan perkataan yang selamat ya. Mereka berkata dengan perkataan yang baik. Orang maki kita, kita maki kelik. Dia mau kata kita kata hodoh kelik. Itu bukan sifat beriman. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Nah, wa man yuti'illah war rasul faqad faza fawzan 'azima. Tu hasbu. Wahai orang-orang beriman, ittaqullah, takutlah oleh muka Allah, wa qul apa ni? Wa qulu qawlan sadida. Kata dengan perkataan yang betul. Jangan kata dengan perkataan yang belok. Kecek melek. Nah, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Tengok sifat orang beriman kepada Allah tu hasbuk. Walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Allah sifat orang beriman tu hasbuk. Walladzina yabituna li rabbihim, dan orang-orang bermalas. Lek malas, lek malas. Nah. Ada sahabat, seorang sahabat Nabi, Sa'id bin Amir. Sa'id bin Amir jadi wali, jadi pua di Hamus. Di pua di Hamus ada satu hari orang tulis, orang-orang sesak nak hantar kepada Amirul Mukminin Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Hatta tiba-tiba ada nama gajo, ada nama buah wali di Hamus. Sayyidina Umar kejutlah, ada Sa'id bin Amir. Sesak ke mana? Bila sesak ke mana sana itu, ya hatta duit pergi. Bapa ratuh dina. Bila siapa pergi itu, bidinya kau yata. Sayyidina Umar hatta duit. Bila pergi duit oleh Allah dia, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dia kata, dakhalat alaya dunia. Dunia masuk di atas kutu musuh. Nak usah aku. Tengok tu. Lepas tu, bila Sayyidina Umar pergi di Hamus, suruh orang saat ni tu, kalau ada gapo, hak raja, hak puah, awak tak kena, suruh ngadu. Orang mari ngadu kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dia kata, raja kita, puah kita ni ada dua benda. Ada satu hari ya tak tubik, sehari ya tak tubik rumah. Yang kedua, lek malam kita git panggil tak turun, tak tubik rumah lek malam. Ada satu hari tengah hari tak tubik. Sayyidina Umar ni panggil mari, ya Sa'id bin Amir wali, mari tanya. Wa apa rakyat duk ngadu kata? Lek malam tak ada tubik. Lek hari ada sehari tak tubik. Lek malam orang panggil rakyat duk panggil gapo semua tak tubik. Dia kata kana, ya Amirul Mukminin, aku jadikan siang hari untuk manusia tu rakyat aku, tapi aku jadi lek malam untuk Allah Subhanahu wa taala. Aku jadikan malam untuk Tuhan. Walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Orang yang bangun lek malam. Nah, yabituna li rabbihim untuk
waktuha dia sujudan wa qiyama, dalam keadaan sujud wa qiyaman dan dok bangun semaya. Aku semaya malam Sayyidina Umar. Pahada sehari, hari satu sehari itu kena boleh tak tubik. Dia kata pakai aku tak cukup. Aku basuh pakai itu, aku jemur. Lepas tu aku nanti kering, aku pakai, aku tubik. Allah wali, wali. Jadi puah. Kalau kira-kira. Tapi tak, tak nak orang beriman kepada Allah. Tak ada sifat-sifat takabur. Tak ada sifat besar. Kita ni semua kecil. Malam-malam kita bangun menajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Walladzina yaquluna rabbana shrif 'anna 'adzab jahannam in 'adzabaha kana gharama. Tengok. Orang beriman kepada Allah, dok bimbe-bimbe diri dia. Dia ada pernah rasa kata dia selamat. Satu kali Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bila ada sebut hadis hak kata ada orang hak sutai sekali tu pada neraka. Tiba-tiba Sayyidina Umar kata mudah-mudahan aku harap tak akulah orang hak akil tu. Dan Sayyidina Umar hati-hati dia terlemuk sangat. Dan hati-hati dia tak pernah rasa kata dia lebih. Dia tak pernah berasa kata dia ahli syurga Allah. Dan dia masih takut Tuhan sokmu. Sapa satu tahap dia kata mudah-mudahan hak akhir sekali tu baik pada neraka tu. Kenapa dia dah Allah Akbar. Ni lah. Walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Bangun malam sujud kepada Allah wa qiyaman. Dan dalam keadaan duduk diri, walladzina yaquluna rabbana shrif 'anna 'adzab jahannam, mintaklah Tuhan, bang doa Tuhan, ya Allah jauhkanlah kami ini daripada api neraka jahannam. Nah, walladzina yaquluna rabbana shrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Azab dia sama teruk. Lepas tu pula nak ke jahannam seburuk-buruk tempat. Ini sifat orang beriman. Sifat beriman, orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada sekiabu. Tak ada. Hak demo nak kata tu ikut demo lah. Orang pok sama hak tu haremo, dia tak tahu lah hati. Ya buku tak tahu ni masalah juga. Nah. Orang ni kadang-kadang itu tak tahu. Bila tak tahu boleh hadiah. Kena demo ni baik ni. Kita biasa kena. Ada sign. Tapi tak apa. Ya masuk salat tengah kita duduk ramah-ramah. Hari orang-orang besar, orang-orang badan belakang lah deh. Lepas tu masuk salat kita pun salat kaliku. Bila salat kaliku hari tu sudah. Klik mah kita pun tak ada fikir. Pum, kau tak ada niat pun. Tiba-tiba ya, ya kasai. Ya tahi. Kena. Loh ni kata, apa lain lah ni. Orang yang besar. Ya, kita tak ada besar besar. Tak ada besar. Faham? Saya kata dok deh, bukanlah tu deh. Bukan fangan lah tu. Tak dok deh, rapat kita sokmur. Bukan cek sokmur, terosak sokmur. Nah. Akhir sekali kita betul gila. Bukan kat sama saya mengaji dulu. Hai, kita ni. Assalamualaikum. Silap pahal ke weh, tapi tak maaf. Bukan kat kita ni, sibuk-sibuk. Tak ingat-ingat, dah salih mana? Tak ingat salih letak. Dok ya tak pohon. Itu tak ingat tu. Tak cek, tak kapal lah. Dah lah, bukan duk sibuk-sibuk. Tak apa-apa herah. No ya tak. Kadang-kadang tu adalah benda-benda hak silat. Silat peher tu biasalah. Nah, silat peher ni biasa. Ada satu cerita di Mesir. Nah. Satu cerita di Mesir ni ada seorang tu nama Mithat, rasa gitulah. Seorang tu nama gapo Ahmad namalah. Dia
Kalau sore ni orang ngaji, patut saya sore lagi tu duduk di Mesir, duduk di kerja di Angkrik. Kalau ni tak ngaji ni. Tapi ya duduk kerja di Angkrik. Hak ni ni habis ngaji tak ada kerja, minta nak pergi di Angkrik atik. Minta hak. Ya pergi. Gitu dok kerja sana hak ni tu. Sama naik lah. Wah kata ya ada duit siap dah. Minta hak ni. Klik. Klik Mesir. Buka syarikat ke apa tu majulah. Hak ni ni jadi masalah. Dok di Angkrik hak juru tolong tu. Jadi masalah. Bila jadi masalah ni tu, minta lah kepada minta hak nak klik lah, nak jumpa, nak tupai lah, nak klik jumpa di Mesir. Janji. Menggogok sini tak agak dah, kedai ke apa tak agak, nak klik. Bila nak klik lah ni tu, janji lagi klik. Minta suruh ambil matok, ambil apa lah. Dia berkata dia klik siapa pak? Nah, siapa si Tuhan itu? Duk tunggung. Minta hak tak mari, mai. Waktu tak rimek ni jalan-jalan ngok ni. Minta hak tu baik yang kereta baik ni. Mari, ya nampak pun. Ya kata, apa kakak ni, mari sini sayang. Dah. Dulu kita, nah, ya mari tupai kita lah ni. Apa kita nak klik tupai dia, tak boleh tupai. Ya dah jalan-jalan ngok. Jumpa orang tua sore. Hei, gimana ni? Ya kata, ya klik mari di Angkrik tu lah. Praktik Angkrik, England. Tuk ngan sana kerja tak ada pun nak klik rumah. Pakai tua tu kata gini. Tak apalah dah mung tak ada kerja pun gini. Pergi kerja aja. Nah. Orang tua tu pajak pergi kerja aja. Pergi kerja aja. Apa tu dah. Pas dia tak ada bini pun lagi. Kaya apa tu ni. Maju berisak apa semua. Nah. Akhir sekali. Orang tua tu kata tak apa ya nak kira bini ni. Orang kata nak kira bini ni tak apa, sanggup. Hari nikah tu hari 40 kok. Orang bakat penuh. Bakat mari. Minta hak tu mari. Mari ngok masuk. Bila masuk siap dah. Dia tanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha, nu atas hanya siapa nu? Sahabat dia minta hak. Sain dia yang dulu gitu pe dia di Angkrik. Deh. Jadi dulu ni tupai dia. Nah. Lepas tu pula hari ni ni saya klik 2-3 bulan lepas atau setahun lepas. Suruh dia tati di mata, dia tak ada, dia tak tunggu saya. Lepas tu pula saya duduk jalan, apa kata saya klik duduk jalan tepi batas, dia main kereta dia pun tinggal saya. Nah, jadi tak apalah dia mari, saya terima kasih jugalah sahabat saya hok masa dulu. Minta hak ni pun masuk ngi pegi pekah. Jadi alhamdulillah lah. Saya mari kini nak ucap tahniah di atas nikah sayang saya dengan adik saya. Kucuk dah. Adik ya. Dan syarikat yang dia duk kerja tu lah syarikat ayah saya. Kucuk. Orang tua jumpa tepi alai tadi tu. Nah. Jadi hari ini saya mari tahniah. Dan dia kata saya pada hari hok dia klik gitu, saya tak ada niat sikit habuk. Saya takut dia kecewa sedih sangat. Saya tak ada kesambut dia jalan nak dia jumpa dengan ayah saya di tengah jalan. Nang ayah saya terhajak dia masuk kerja. Ya dia habis. Ni no ya tersuka jahat alih. Nah, ya apa yang siap dah. Klik ni yang nak tolong, dia takut kata hak ayah. Ya jadi masalah nak kerja tak leh ke apa tu ni. Wei jumpa tengah jalan ke apa semua. Jadi dengan tak tahu ke kali kira kadet dah. Kita ni apa lopak ke mana be. Nah. Ni no ya kata tak leh.
talih nak suka ni suka jahat inna dhanna la yughni min al-haqq shay'a talih nak suka jahat ada perubahan lah oh yo ge panggil yo takut bawa kereta dengan dia yo takut berasa hati klik mai bakal kereta beng kaya pas nak ui ayah yo nak ui gajah masuk kerja dengan dia lalu tu sain takut payah nak suruh apa tu kau ni deh apa suruh ayah yo mari yo sampai siap belaka dah. Hati dia cuci, hati dia molek. Dia nak tolong saya, nak tolong lebih besar daripada apa saya dah fikir lagi. Saya suruh tolong ambil mata ya. Suruh di atas rumah ya, tapi ya wih kerja wih ke adik, wih ke adik pada dia lepas tu pula kerja dengan berisak dia dengan dalam kata tak tahu. Nah ini ya ta tak leh suka jahat. Tak leh suka jahat. Inna dhanna la yughni min al-haqqi syai'a. Zon tak tu. Sebab tu kita sebagai orang Islam ni kena jaga daripada kelakuan dicela seperti takabur. Wahai muhe Tuhan di antara Tuhan uji manusia ni. Tuhan uji manusia sebenarnya Tuhan tak saya takabur dah. Tuhan takut dia saat itu lebih. Nah. Kalau lah benda hak lupu, benda hak ya tak boleh jadi sedih pula. Benda hak boleh jadi suka saja. Ada Tuhan sebut. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Inna dhalika ala Allah yasir likai la ta'saw ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakur. Tengok Tuhan sebut deh Tuhan uji manusia ni tak ada kena ingat kata semua segala ujian ialah telah ditentukan oleh Allah sebelum daripada kena lagi. Itu mudah di atas Allah. Supaya kamu tidak sesat, tidak duka cita. Di atas apa kamu tak boleh. Dan supaya kamu tak bangga, tak suka dengan barang hak kamu boleh. Hak tu hewi juga. We jadi tengah-tengah. Duduk. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jangan duk berasa bangga dengan barang tu hewi. Kita sehat, nampak orang sakit. Oh, badan dengan dia. Oh. Eh. Kita gagah. Oh, demo tak gagah. Ini demo. Kita ada kereta, ini kau ada mutu. Kena ingat naik kereta Allah hujah-hujah ni demo naik mutu susah. Ni bersyukur pada nikmat. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala wi kita tak ada basah, anak kita tak basah. Syukur Tuhan, ingat Tuhan. Allah betapa besarnya Tuhan uwi kepada kita nikmat. Nikmat Allah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Kalau kamu syukur Tuhan akan tambah lagi rezeki pada kamu. Nah. Dan riak, riak seperti juga. Okey. Ha. Buat kerana riak. Kerana tunjuk kau ke? Ni kita nak ngajar dak buh lain atan ni. Tunjuk kau ke? Hak ni kita dakwah. Dak mau kena pahal dakwah pula. Orang dak orang dak molek sebab banyak banyak doktor saya lepas ngajar ada doktor koyak sungguh apa tiap lain-lain Allah hamba ni teruk apa Allah dok itu Allah banyak orang ada habis zina dah ya Allah apa mana buatlah nak apa ni tiap sungguh awaklah nak ni Tuhan apa dak rasa apa Tuhan apa dak rasa apa. Kita kata Allah Tuhan Maha Luah, Tuhan Luah wasiat wa rahmati wasiat kullasyai fa sa'aktubu halil ladina yattaqun.
rahmat Tuhan luah luah, insyaallah taubat taubat, kata taubat pada Allah, bangun malam, bangun malam menajak pada Allah, taubat pada Allah, insyaallah Tuhan apa dosa demo, bukan dosanya tu luah langit bumi tu apa kau demo sesat sungguh-sungguh, jangan buat dah lepas dah ding, taubat dosa. Dia kata tak leh duk dah, duk fikir hak dulu duk tubik mata sama, ha tu dah kena taubat, taubat Tuhan insyaallah. Ha tu hak jenis zina, jenis zina Facebook ya. Fa may yaf'al dhalika yalqa athama, siapa berzina, siapa bunuh orang, siapa apa ke, yalqa athama, dia akan jumpa dengan azab yang teruk. Yudha'af lahul adzab yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana, dia akan masuk neraka kekal hidup orang hak berzina. Allah nah, tapi hak ngisap payah sikit dia tagih. Kalau hak besi berzina minum arak tu dia tak ada tagih mana, dia sesak ke. Tapi kalau hak besi mengisak ni payah sikit, moga dia nak tagih. Lepas tu pula dia hati punuh. Ada pun maksiat sekali-sekala ni dia ada sesak, sesak orang ni sesak. Nah. Ni kita dah buat kan ni. Allah. Saya dah ingat akhirat esok. Kita minta Tuhan ya Allah, aku duduk di atas dunia dulu kok, duduk mengajar, duduk apa. Lepas tu pula duk royak kau orang, lebih kurang orang duk baik aku sikit banyak. Ya Allah, maka inilah jadi syafaat insya-Allah. Tak gitu ya kita ni. Nah, masalah demo nak dengar tu kita tak ada, tak ada apa tu. Apa orang apa orang? Nabi ni tak ada fikir mula bagi tu fahal alar rusul illal balagul mubin. Ada ke lain daripada nak royak? Ada. Nak royak tu ya, demo nak dengar, nak dengar, saya dengar. Kau demo kerja kita api dah cerita. Masalah orang dapat hidayah tak hidayah? Innaka la tahbab wa innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Akau tak leh tunjuk kau ke? Tak leh hidayah. Tapi Tuhan yang memberi petunjuk kepada orang. Kita tak ada kena mengena. Kita menyampaikan saja. Royak kau ke ya? Faman syaa'a attaqada ila rabbihi sabila. Siapa nak ambil iktibar? Wak we jadi jalan kepada Tuhan. Ambillah. Orang hatu saya sudah. Karena kita nyok tu ya. Ada dak kira apa buku tu? Kira buku kata. Sudah dah kita akhirat esok Tuhan tanya. Wahti. Wahti. Nah. Mengajar puhati, kalau kita kerja hak agama kita mengajar puhati. Gi belaka. Tak kira ada orang tak ada orang, seorang dua orang gajalah kau. Teh sejet tak ada orang, demo telah gajah sekah apa tolong kau? Apa tolong? Kenapa? Karena kita bukan tujuan tu. Hidup dah dunia ni kalau orang molek sebab kita seorang tu suyuk dah. Jadi molek sebab kita seorang tak apa dah. Tak ada nak ratus-ratus nabi yang begitu Tuhan Nabi royak di akhirat ada umat seorang ya. Di akhirat esok ada setengah nabi-nabi itu umat seorang. Ada juga nabi tak ada. Tak ada makmum seorang calon. Pak kita bukan nabi. Bukan nabi, manusia biasa ya. Nah, tak ada apa. Tak ada kita. Nah, sebab tu kerja dakwah ni ya, tak ada dakwah fi sabilillah. Hajak orang okay, buat molek ni tak ada camkat. Masa ha. Emang suruh kita tebah tak kita tebah. Ini tebah jahat. Ada apa? Ni tebah. Kenapa? Apa? Nak ingat tak? Dengan sebab hak kita duk buat sikit-sikit tu ada orang okay, molek. Orang bubuh sebab itu seorang pada demo dok ya apa kita. Pas demo tu dok wak siapa siapa bila-bila boleh pahala siapa kita. Ad-dalu 'alal khair kafa'ili. Orang hak tunjuk di atas benda hak malak kafa'ili supaya orang buat. Nah, kita tunjuk pasti dia buat, boleh pahala kita supaya kita buat. Supaya dia buat. Allah, apa nak gapo lagi? Nah. Dan akan menghiasinya dengan segala kelakuan yang dipuji. Mana lazim olehmu akan menghiasinya. Nih.
Nak ui hati kita hak ni tu hiaskan hati kita, nak ui cuci, nak ui bersih. Nah, akan segala dengan segala kelakuan dia puji. Buat benda-benda hak Tuhan suruh. Buat benda Tuhan suruh. Tak payah benda Tuhan suruh. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Abu Hurairah kata, ada satu kali Abu Hurairah kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, idza ra'aituka, apabila aku nampak engkau ya Rasulullah, tabat nafsi wa qarrat aini. Allah, dan Nabi ni dah bila jumpa pa'an itu, orang semua bakal nak duduk dengan Nabi. Ni Abu Hurairah ya. Orang ni dah berkata Nabi duduk satu segi bakal nak duduk tepi tu. Akhlak yang molek. Dia tegur belako orang lepas tu pula dia royak duk mengajar ke apa cara video lembut ke apa semua. Allahu akbar. Jadi semua sahabat yang dikasih ke Nabi ke siapa ke Abu Hurairah kata Abu Hurairah ya Rasulullah, Rasulullah iza ra'aitu katabat nafsi, aku bila aku nampak ke Rasulullah rasa senih hati ku Allah, rasa sejuk hati, rasa senih, rasa segiman tu senih hati ke ya ada kita hak kita serabu ke oh lalu ada mau ni mari tuk lagi ke tu bagi tak ada taubat nafsi tak sedar dengan dia ada mau tu mari ke aku lari dah ada tu ni jenis sini orang mata tak ada waktu tak ada taubat nafsi sini kata kau orang sedak-sedak ke apa pi nak dekat dia napi dak koyak pakai molek semua ada ke apa ya wi belaka pas nak ke apa lagi gura rata iza raaitu ka rasulullah taubat nafsi aku sesenai hatiku Allahu akbar. Eh, Allah, eh. Kita tak gambar kata duk kali dengan Nabi bekno. Kita tak gambar ke panggil sobat-sobat boleh rasa. Boleh rasa duk dengan Nabi. Tak ada nak gig lain. Dan pagi-pagi pergi duk dengan Nabi. Dan Nabi duk sejik kat cokoh beno. Ada nak gig mana? Star dengan Nabi kecek hatu. Nabi royak beno di Allah sedak duk. Eh, tak ada kecek beno satu kali royak beno molek belako. Aduh. Wa qarrat aini. Ya tu ya Rasulullah, aku bila aku kenapa aku Rasul? Aku rasa sejuk mata. Senang mata. Ya tak ada tak ada orang nak tanya ke apa Nabi. Ya kata ya Rasulullah, ambini an kulli syai. Ya Rasulullah. Wa ya aku berkenaan dengan benda semua ni. Qala. Nabi kata, kullu syai'in khuliqa 'anil ma' min al-ma'. Semua benda ni buat pada air belaka. Nah. Lepas tu Abu Hurairah kata lagi, ya Rasulullah, akhbirni bi kulli syai' idza 'amiltuhu dakhaltul jannah. Wayak satu benda kalau aku buat boleh masuk syurga Rasulullah. Wayak tiap-tiap benda hak apabila aku buat boleh masuk syurga. Qala, Nabi kata, mudah. Nabi kata apa? At'imi ta'am. Wui makan kau ke? Wui makan kau ke? Allah, wui makan kau ke? So, wa afshi salam. Wui salam. Wasilil arham. Hubung silaturahim. Wasalli bil laili wan nasu niyam. Lepas tu bangun malam semaya malam tekoh ke ada tidur. Tadkhulul jannata bi salam, boleh masuk syurga dengan selamat. Allahu akbar, pak karo. Eh. Udah. Nabi goya. Ni makan kau ke? Makan kau ke? Sa. Wah, wis sipak-sipak saya, sipak dekuk, sipak gapo yo orang dia kedekuk yo kau dekuk. Kok dekuk ni siapa ke tuah diri saya nak pakai tu tuah tu kau dah dia. Yo kau saya, kau saya, yo kau saya. Oh yo peluk cik. Yo tadi tak ada saya tak nak pakai benda tu. Saya ke benda lah. Saya peluk cik. Benda tu. Banyak sebab itulah. Okey ha. Nabi sebut at'im ta'am. Wi makan pada orang. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura inna nakhafu min rabbina yawman 'abusan qamtarira fa waqahumullahu syarra dzalikal yawm
surura wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Okey, we makan kan, tuh aja. Inna ma nut'imukum, kita we makan ya kata. Di wajhillah, we makan kan tuh ya. Waktu saya suka hangat deh, pada mau jamung. Allah, jamung paham. Nih. Tada nak makan pulak. Wah, tada nak meruit pa. Allah, kan tuh ya tu. Jamung. Okey, makan. Nah, di wajhillah kan tuh ya. La nuridu minkum jazaa wa la syukura. Tada nak balas saya pakaran. Inna nakhafu min rabbina, kami takut Tuhan min rabbina yauman abusa, hari yang abus, abasa abus abun hari yang sabun. Oh, fa waqahumullahu syarra dzalikal yawm wa laqahum nadratan wa surura. Tuhan jaga, jaga mereka ni pada hari itu, dan Tuhan wi kepada mereka itu senang dan senok pada hari itu. Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Tuhan balas ke mereka itu dengan bagai mereka duduk sobat ketika mereka duduk di dunia dulu. Jannatan wa harira, Allah syurga. Tuhan balas syurga. Muttaqiina fiha 'alal araiki la yarawna fiha syamsan wa la zamharira. Duk nyana tak ada tari tak apa cerah mah neh asyurga wadaniatan alaihim dilaluha wadullilat kutufuha tadlila. Piye nak makan kapo ni yo, buah kayu tu yo turun rendah panggil boleh kutup ambil neh, boleh ambil ditundukkan, boleh ambil makan ala syurga Allah Subhanahu wa taala. Wa yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Okey, semua hari ini terbawa. Nah, budak-budak banyak pakak beripung dah keliling kita banyak ibu-ibu sepuluh negeri ke. Nah, idza ra'aytahum hasibtahum lu'lu'an mansura. Apabila kamu nampak, nah, duk hamak permasuk permata, klik kelak-kelak pakai baju molek-molek semua kan. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Apabila kamu nampak jauh nampak sepasang kerajaan besar. Allah. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Ainan fiha tusamma salsabila. Ada sungai nama salsabila. Air mata duduk lagi ke pos semua. Allahu akbar. Itulah syurga Allah Subhanahu wa taala. Nah, alah tu. Dan kita kena menghiasikan hati kita seperti soba, kena soba. Kena soba. Soba di atas main ngaji. Nak palo kayak kita duduk soba duduk ponggoh bukit kita soba boleh. Ponggoh bukit lapar rah, 15 rah, 30. Kita boleh jaga bukit lapar tahun. Nak motong tu lapar tahun kita dah wah, kita nak mari tunggu sini sejar dua jam tak leh. Allah ni tengok tak ada pian apa kepung hak kerak ni, tak ada mari. Fok ni apa? Fok apa ni? Hak apa atas kepung ada kerak isak ni? Dok nak gapo dah bukit, dok nak kepung. Apa ni hak mari wak kepung dah? Wah kepung dah, wah kepung juga akhirat. Tak nampak kepung di akhirat buah kena-kena tak tak nampak, dia nampak kepung dia. Kena duk ngekai naik. Nak boleh ambil buah dia nak samuk dengan guni. Kita kenapa tu? Nak samuk dengan guni payah tak apa lah kadang-kadang tu. Kepung kita akhirat, kita tak ada nampak akhirat esok. Kita tak ada nampak gapo kepung kita akhirat esok tu. Sebab tu ya tak ada ingin, tak ada apa. Jemaah kita mari lama, jemaah kita mari lama. Karena kita tak ada apa, kebong hodek nung. Duk tahu dunia jadi orang tamadan dah. Kita nak jadi raja. Iza ra'aitahum mahsibtahum lu'lu'an mansura. Wa iza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Nak jadi raja lah, kira-kira. Nak jadi raja lah. Wah, amai badak di raja.
Jadi raja mulkan kewira satu peratus besar raja. Orang yang duduk dengan nanti bakat gejala bini nyangok apa nak kapa lagi nah itu dah nampak kebun dia tu orang kata nampak kebun dia lupa api semuanya lupa api waktu tu sikit je hak akhirat banyak tak nampak. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Hendaklah kita minta tolong. Kena kacau-kacau dengan sembahyang. Bis-sabri dengan sabar was-salah dengan sembahyang. Sabar tekung di atas waktu ibadah. Bangun malam, jong celak mata, ngatuk-ngatuk tawak-tawak bangun. Sikit banyak daripada dari rakaat gapo semua. Tawak-tawak ngakak mari semaya masjid baca jemaah. Nah. Sebab itulah Luqman. Saidina Luqman pesan. Nah. Ya bunai, aqimus salah, semaya. Pak karo ya pesan. Wa'mur bil ma'ruf, suruh orang molek. Wanha anil munkar, kena lagi bagi tak molek. Ni tak bagi tak molek bukan hak demo anak kita diri tak lagi. Apa? Mana wanha anil munkar? Wasbir ala ma asabak. Sabar. Di atas bagi hak kena. Ujian di atas kita. Inna dhalika min azmil umur. Itu kicap satu. Benar besar ni pak kakak ni. Wah pak kakak ni. Sabar ni besar benar. Tuhan sebut wasabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladhina sadaku wa ulaika humul muttaqun. Okey, sobat. Okey, Tuhan. Nah. Okey, takut Tuhan. Okey, betul benar sungguh. Wasabirina wasabirat. Tuhan sebut ayat lain. Okey, sobat laki orang tino sobat semua. Dan merendah diri. Kena merendah diri. Tawaduk. Tawaduk merendah diri itu. Kerana beberapa perkara. Pertama kerana firman Allah Ta'ala. Wallahu ya'lamu ma fi kulubikum. Artinya dan Allah Ta'ala mengetahui apa barang yang ada di dalam hati kamu. Tuhan tahu bagai hodol hati kamu sana. Tak sah tusuk. Kapo? Nah. Wa intubdu ma fi anfusikum. Dan jika kamu tunjuk bagai hadal dalam diri kamu. Wiyo kenapa? Au tukfuhu yuhasibkum billah. Tuhan akan kira semua. Kira semua bagai kita goyak, bagai kita tusuk. Tuhan kira semua. Tuhan akan ambil semua orang lagi. Fasirru kaulakum awijharu bih. Innahu alimum bidatis sudur. Fasirru tusuk. Tuhan tak tusuk, nak tusuk. Awijharu. Atau tunjuk, nak tunjuk. Tusuk, nak tusuk lah. Innahu alimum bidatis sudur. Tuhan tahu bagai lati, nak tusuk tak leh. Nak tusuk tak leh. Ya bunai, innaha itaku mithqala habbatin min qardali fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Tengok Tuhan wayak. Ya bunai. Wayak Luqman besar pada anak dia. Innaha antaku mithqala habbah. Jika ada sebesar biji min khardal daripada biji sawi. Fatakum fi sakhrah. Duk oleh batu. Au fi samawat. Atau duk di dalam langit di mana-mana tempat. Au fil ard le bumi. Ya tibih Allah. Tuhan wa orang semua. Tak ada benda sembunyi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Ya'lamu sir innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Tuhan tahu bagai hak. Nah. Bagai
Hak duk tusuk gapo. Subbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faj'alahu ghusan ahwa sanukri'uka fala tansa illa masyaallah innahu ya'lamul jahr. Mohon maaf tadi deh. Ya innahu ya'lamul jahr wa ma yakhfa. Baca sila tadi deh. Tu ayat ahwal jahr bagai hak. Hak depe ge gapo semua dan benda hak. Hak ya sembunyi gapo semua. Tu ayat tahu. Maka hendaklah kita takut daripada mengetahui oleh Allah pada jantung kita akan kejahatan. Kita kena jaga takut. Dah, benar-benar tak molek hati. Kita kena istighfar semua. Istighfar semua minta apung fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minin. Atau hasbuk. So minta apung. Jangan tu istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Nah, ha. Dan orang yang ada istighfar sama ni tak kena bala. Tak kena bala. Kerana apa? Kerana tu hasbu. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Tengok Tuhan sebut. Tuhan tak akan azab. Kamu sedang Nabi ada. Dan Tuhan tak akan azab. Kamu sedang kamu istighfar. Duk istighfar semua. Minta Tuhan semua. Ingat Tuhan sebut. Ya Allah pun dosa aku. Ya Allah. Tak bangun malik. Allahu Akbar. Nek. Bangun malik. Bangun malik ni kita kena hajar bangun malik. Tidur awal, ah tu bangun malam, belum subuh kopak, misa. Dah ada masa banyak, boleh kita semaya, boleh kita menajak terus, menajak pada Allah Subhanahu. Yang kedua, kerana bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata innallaha ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa absyarikum wa innama yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak tilik ia kepada segala rupa kamu. Tuhan tak ada tilik rupa dok pakai baju gomaha, pakai nak seluar gomaha, pakai mutu gomaha, kereta gomaha, rumah gomaha. Semua Tuhan tak ada tengok sikit habuk. Kerana tak ada rego sikit habuk pun di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala benda tu. Kerana hak Tuhan wui rego kah? Sebab kita wui duit ke anak kita, tak ada kira apa bagi. Tak gopo kita wi anak mek tak ada apa anak-anak kita waktu kita kira tu tak ada ada nak balas siapa pada dia tu hai wi kita tak ada nak wi kita balas apa lepas tu pula kita ada buat tengok ha tak kena laso-laso tu hai ada tengok upo upo tu boleh duk pulik luar ya. Kalau orang ngaji belik subah besar tak ada kira juga janggut panjang tak ada kira juga. Tapi biasa kok kalau ada orang juruh tu biasa kok ya ada alamat-alamat dia tanda-tanda gitulah biasa semua. Boleh falar boleh lah tapi nak ayat atau Tuhan tengok di situ. Kalau hati buruk dah. Kalau hati molek apa dah? Lek luar molek, lek dalam molek. Tapi kalau lek dalam tak molek, duk deki kau orang duk gapo yang anggap banyak sebab siapa kada tak pakai kerja apa tu kok. Nah. Tak pakai kerja juga fangau tu. Sebab suku tu. Sebab tempat lain, pihak tempat lain. Tapi pihak amal sungguh tu kau lain pula. Nah. Sebab itulah suilah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya Rasulullah. Okey tanya Nabi. An aktsari ma yudkhilun nas al jannata. Bagi orang yang boleh masuk syurga banyak sekali ke apa? Nabi kata, takwa Allah, takut Tuhan wa husnul khuluqi. Takut Tuhan. Orang. Ada orang itu lagi. Assalamualaikum apa? Nak tanya. Duit kita tu kita kah kita budak-budak gitu. Apa? Apa kita duk baik? Duk mik tepung mik kedah tua-tua. Yo mik ke, ada ya ada ni tu hari.
apa ni kita ni ambil tepung kedah tu curi ke lari tu tak ada api katuk dan tak ada lawan dia tadi. Ya budak-budak gitu kan. Tapi balik dah lah dok main situ ya ta. Lepas tu amo tipu orang tu pas balik dah tu nak buat lando. Dok takut ya ta tak tahu buat lando. Ah tengok dia takut Tuhan tu bang itu. Takut Tuhan. Sikit. Kadang-kadang ni molek orang kampung lagi pada orang-orang mengaji. Orang kampung orang oyaknya nonyo tu. Ya tak pandai buat kuluk dah. Ada buat tarik, tak leh sudah. Ha ni boleh. Nama tak leh. Ha ni kata boleh dah jalan. Tak leh dah jalan boleh gitu. Ha. Masalah. Habis itu bila kita royak tu tanya, ana ni boleh dah ni. Ambo gitu gak turak. Dah tipu orang apa nak walah nah. Pas nak gi di mana ya kata. Nak hatta klik ya geto ni orang panggil kalau benda hak haram tu benda hak haram nak hatta klik tu kaedah ya. Pas tu tak tahu dok mana. Hak ni mikut al-Imam An-Nawawi ada sebut boleh yatasaddaq 'ala al-fuqara wa 'ala al-masalih al-'ammah. Sedekah dia tak fuqara, wi kepada fakir miskin, wi kepada maslahah ammah wak getak, wak jambe, wak nama. Nah, apa wak bagi-bagi manfaat. Nah, gitu jelah. Ya, orang okay, kita lekat dengan dia ni dua perkara. Pertama, kita minta Tuhan ampun dia. Zawil huquqi alaina, bagi orang ada hak di atas kita. Yang dua, kita buat bajikan untuk dia. Apa kata siapa akhirat esok hari itu? Orang yang lekat utah, orang yang apa semua ada hak di atas orang itu. Dia nak masuk syurga tak boleh lambat, kena tunggu. Tunggu Raymond lagi. Tunggu Raymond lagi hari itu. Apa kata Raymond itu siapa situ? Tuhan tanya Raymond ini. Hal harap dia mana? Jangan tak. Oh ya teremon ni dulu minta apung dia ke apa semua tak apa ya tak. Sebab tu kita minta apung ni kau tu kita tu. Allahumma gfirli walidayya walil muslimin walidawil hukuki alaina. Minta Tuhan apung dosa orang ada hak datang kita. Kita nak ngupak dia ke apa semua. Bila Tuhan apung datang dia, jumpa akhirat isap. Nah, dia tak apa kita pun sebab demo ya. Lah surat dah siap belakang tanah belakang dah. Nah, apa jam. Itu. Lepas tu mek duit orang pula. Ah tak apa ya tak biar aja ya mumpung demo pun mek buat barang-barang ke pula lah tu. Ada apa? Itulah. Pasal dia tak jam. Ah tak jam siap dah. Ah situ jelah. Tak jam siap. Ah ya tak tu. Tuman wa innama yanzuru ila qulubikum. Dan Tuhan tengok kepada hati-hati. Nah, habis tu. Maka jatung itu tepat tilik Allah. Tuhan nak tengok-tengok di hati. Kalau orang tak hati molek, maka orang itu molek lah. Kalau hati jahat, hati buruk, maka tak molek lah pada ketika tu. Orang hati buruk ni tak ada apa. Ya orang tak kena belaka. Nah, ya kena belaka. Orang tak molek belaka. Nah, demo tu pun tak apa ni tak molek belaka dia molek belaka ya gitu ya deki apa betu hati tak molek dah deki kau orang nah kata kau orang kata udah kecek ha orang gitu gini semua tu jenis-jenis tak molek aja ni tak molek aja hati cemar kotor hati itu bila dok kata kau orang tu orang tak molek ada baru ni orang nak nikah. Ya nak nikahnya itu. Nak nikah hari di majlis. Bila nak nikah sana ni. Demo sore ni ya orang dakwah orang jamaah tabligh. Lepas tu hak tino sana ni tu klip malih. Lepas tu ya tu belum ada nak nikah duduk dengan hak tino tu duduk cucu orang duduk kata gitu kau orang apa semua okey kali. Oh ya tobat ni orang tak molek. Tadi. Nah, tadi. Kadang apa ni? Karena ia tahu kata orang hati tak boleh dah betul tu. Orang duk kata kau orang duk ngacung kau orang duk gapo orang tak boleh dah tu. Kalau orang molek sungguh ni, ya molek lah kau tengok. Orang mana buat bagi molek apa molek? Kita buat insya-Allah. Nah. Ya orang hati tak boleh ni kita buat gapo tak boleh belaka. Pas buka kata dengan kita ngadik-adik ya boleh jadi. Jadi, muka hati tak online. Hati buruk.
Nyakit. Sebab ia nyakit tu. Dan kita biarkan jantung kita kotor, dia kata. Tak apa. Maka tidak patut bagi kita menghiasi muka kita yang ia tepat dilihat manusia. Nah, dan biarkan jantung kita kotor. Ada setengah orang ni duk comel nak uyangok muka orang panggil hati cemah. Hati cemah. Ada kada hadok gi kita pelak gak ada kada. Tok laki dok gi cerah kan. Bini nyangok cekak nampak cerah apa dah. Nah, dok fikir tu eh bakali ada kat kaum tu mana tu bukan rupa tu dak. Kadang-kadang hak jatuh ni tu cukup lekat dah lah kau. Tapi hak tino hasil sebab apa? Nah, ada kat kau ke tu? Dia tak boleh pergi kat kau kalau cukup hak lain ya perangai ya. Dia tak ada pergi ke lain tak perangai. Perangai tak boleh. Hati tak boleh. Perangai tak boleh tak hati tak boleh. Lepas nak buat hati dia molek tu, bayah tu. Oh dia hati molek, oh, tu bayah. Pak orang ni suka zohir, tunjuk zohir orang. Okay? Dia dua. Duit tak ada pun. Tunjuk sepuluh kaya. Cukup ada orang. Okay? Ada hati dah. Kita kok kapung ni tak apa. Kita tak kerja. Kali orang ramai-ramai tak ada tunjuk ke siapa. Kalau orang kerja tempat jabat. Orang kerja ya tewas lah kau tu. Duk kerja lah kedah kerja ke apa tu. Okay, muka ya pakai curi lagi. Ya kena jangok mata. Lepas tu pula. Ya tunjuk. Tunjuk terosak, tunjuk kereta, tunjuk apa kau punya. Ya best tu ya. Muka duk amar-amar ya. Pahaya tak kena apa kau kampung kita tak tunjuk apa. Sama kerama tunjuk apa aku tahu pakai perutmu. Tunjuk tak boleh. Lepas duk hijau aku kena dia tak tahu. Rumahnya di mana tak tahu. Nah. Nah menyakit sepada main Facebook eh. Dia tegur mari semua ni dia perasa tak kaya, perasa tak jangok, perasa ke apa. Kau jumpa susu pengatu. Ha. Kerana apa ni? Kerana ia tunjuk dia dapat orang okay, ni zahir ya, dia hati tak cukup. Belum dengan segala sifat kecelaan. Nah. Sedangkan muka tu jangok, molek. Tapi hati dok lomo dengan sifat celah, sifat rusak, punuh. Yang ia tepat tilik bagi Tuhan kita. Tuhan dah tengoknya. Di hati. Nah. Sebab itulah kita kena berdoa banyak, ya Allah, cucikanlah hati kita daripada segala benda penyakit. Cucikanlah hati kita daripada segala jenis penyakit, takabur, riak dan sebagainya. Biarkan jadi hati yang bersih, suci. Bahkan sagia bagi yang berakal membersihkan jantungnya, menghiasinya lebih bersangatan daripada membersihkan dan menghiasi mukanya. Kita ni. Nah, kena buat hati jadi molek. Buat hati kat kelau bagi bersihkan hati. Nah, walau ada bersih hati. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa amma man khafa maqama rabbih. Adapun orang yang takut nak diri depan Tuhan dia, wa nahaa an-nafsa, dan dia bersihkan hati. Lagi hati dia nak buat maksiat, hati dia nak kata kau, hati dia malah kau semua lawe hati. Siapa ke nafsu dia saat itu halah. Bila halah hal itu benar. Bila benar dia, maka pada ketika itu boleh duduk di atas belakang. Lima salah telah itu boleh aku terus habis. Jadi malah pas nak buat lahan bersih hati. Tuhan sebut, qad aflaha man tazakka. Sesungguh beruntunglah orang yang membersihkan hati. Gapa dua kali kita bersih hati. Wa dzakara asma rabbih fa shalla. Dan dia sebut Tuhan, ingat Tuhan. Ingat Tuhan fa shalla, dia semaya. Semaya ni ubah besar nak uyati kita.
Ni orang panggil kita sujud, sujud amah pada nak tak dah ini. Ni tahu tak ni? Orang buat kaji ya. Nah, lelaki ni tempat ingat, tempat kecek dah belakolah, le dapen tempat bahum. Hati ni pak bahum sini sini. Kallala illam yantahi lanasfa'an bin nasiyatin nasiyatin kadhibatin khati'ah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Nih, nasiyah ni depedahi ho, bohong. Ho, sudah silak-silak sini. Tak cerak. Otak ada cara ha bohong, ha silak, ha salah sini. Nah, patuh hewayana. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyati nasiyati kadhibatin khati'ah falyad'u nadiyahu sanad'u zabaniyata kalla kalla la tuti'hu wasjud waqtarib wasjud wasjud waqtarib sujud 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 orang buat kaji bila sujud banyak-banyak tak bohong fuadok bohongnya tak sujud sujud banyak Tuhan. Dah hamba hutan ni jadi lekong sikit apa. Sujud Allah dan lidah ayat Allahu Akbar. Tapi manusia tak tahu. Wahai bahong. Hak bahong tu kau. Kita tanya pia ni, apa yang kadap? Dok sekali saat ni kita napok mari bay ya. Allah bahong tahu-tahu. Pia ni anak-anak, ndak ke anak kita. Kita biasa jumpa. Kita biasa jumpa. Biasa jumpa. Ni orang panggil oleh kapung tu, orang tahu belakang. Kata, ya ni ibu paham. Kecik segala-gala dia paham. Orang tahu belakang, betul-betul. Ya, ya paham sungguh ya. Tapi ya ada kena-kena kering-kering itu ya. Tapi ya wahai paham. Orang kapung tu tahu belakang. Kata, ya paham. Ini kali kita kena pergi kepala. Dia sujud. We lekor sikit. Tapi hingga sikit. Wahai paham dah. Orang okay, wahai bahong ni bahong sungguh lah. Ya kecek bahong. Ya royak bahong. Ya bahong lah kau. Tak ada lagi yang betul sahabat. Allah, kita rasa tepung dah. Eh, bahong lah tunggu. Eh, tapi orang okay, setengah tak pandai bahong lah. Kau tak rasa bahong lagi, bahong tak pandai. Ya nak paham tak boleh. Tapi kalau biasa paham ni rekosta. Ya bijak kalau paham. Jadi ya waksta. Boleh jadi jatuh cerita. Ya boleh. Ya suta. Ya wak. Oh itu ini. Pahaya ada orang yang biasa api. Buah api. Nah. Api. Ah, lalu kita kata napok. Soyok sikit weh. Podi eh misara apo katake sikit. Waduh lemon deki ke lemon. Ya ya bos. Kita senang kita takik diri lupa. Yo ge bagi yo ge. Ho ati tak oleh ni. Yo pikir ke situ belako. Yo pikir mari, pikir tak oleh belako. Nah. Pada orang nak naik dokong. Nak naik dokong hak itu yo yo ya adalah dia mulak ya. Ayo to kako yo pisah rai ya tak ada remo deki dok sono dokong remo ni. Lah dia lupa ke tahu. Dia lupa rumah ke tak ada boh eh. Teh. Ayo kata dok yo wong juga ya to. Bisa guting apa siap cukup lah ko ya to. Waktu pula tengok-tengok tak ada remo deki nak ambil dokong remo ni. Tu orang bagi orang hati tak molek. Ya pikir-pikir ke kota lalu dah. Kalau orang yang malah lupa. Dia nak mai umur dokong pokok. Kalau dia boleh sebaik. Pari ya remo nak deki apa bahan remo. Bukan bahan dia. Anilah. Nak ayat kata. Wadakaras marabihi fasalla. Kita nak bersih hati ni kena ingat Tuhan. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Tuhan suruh ingat Tuhan, orang ingat Tuhan butung. Fa idza qadaytum as-salah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubi
qulubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Nah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Nah. Jadi orang ingat Tuhan, dah tidur, dah nyetok semua ingat Tuhan. Maksudlah no. Kita ingat tahu ni anak mak Tuhan, Tuhan wi belako, ingat gitu. Ingat Tuhan sama. Nah, tu cara fasalla. Maka semaya ya, dua maya. Maya ni boleh basuh ti. Semaya mana? Nah. Semaya atau hasbuk. Qad aflahal mu'minun. Telah beruntung orang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang dalam semaya dia hari itu khusyuk, khusyuk, khusyuk tu ha. Nah, semaya mulai. Nah, wi khusyuk. Maka semaya tu buat wi kita ni jadi cuci bersih. Jauh daripada segala jenis penyakit yang cemah, yang mengkotorkan hati. Nah, dah tu. Dan yang tiga puasanya jatung itu raja bagi segala anggota. Jatung hati ini raja bagi segala anggota. Dan segala anggota itu mengikut ia akan perintah rajanya. Nah, hati ini raja dah. Sebab tu kadang-kadang anak kita salah. Anak kita salah. Kita tak ada godel, tak ada apa, kadang kita nyanyi je hati. Sebab tu hati ni bersama. Orang ni kena ada hati. Kena ada perasaan. Nah, gajo. Nafsu tu duduk je hati. Bila nafsu boleh khabak tak hati kok. Apa lagi yang lopak tak tahulah weh. Nah. Ah, tu. Sebab tu sifat-sifat benda-benda yang tu hasbuk deh. Sebab tu benda hok besar-besar ke ada neka go ke. Oh, takut kita saat itu terbuat. Nabi lagi ke masa Nabi nak hijrah pada masa Bayatul Aqabah alula. Ada hadis riwayat pada Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu qala. Ubadah kata bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami bayah Rasulullah ala alla nusyrika billahi syai'a, di atas bahawa kita tidak syirik dengan Allah akan sesuatu. Ini dosa besar, mula-mula sekali syirik, tak boleh jangan syirik. Wala nasrik, dan kita tidak curi. Wala nazni, dan tidak zina. Wala naqtul aw wala na'ti bi buhtanin naftarih baina aydina wa arjulina. Kami tidak bohong. Kita tidak fitnah di antara kami. Wala naqtul awladana, jangan bunuh anak. Wala na'sih fi ma'ruf, dan kita tak deraka nabi nekat pada benda yang baik. Siapa-siapa buat negara ni boleh masuk syurga. Nabi kata, fa'in wa faitum falakumul jannah. Siapa yang boleh buat negara ni masuk syurga. Negara ni. Nah, jangan syirik. Jangan curi. Jangan zina. Jangan fitnah. Jangan bunuh orang. Jangan dakwah Nabi. Wa'in khasyitum min thalika syai'a fa'ukhistum bihaddi fid dunya fahuwa kafaratullah. Dan jika kamu buat sesuatu pada demikian, kama dia kamu dihad di atas dunia. Contohnya kalau berzina kau kena kejar, kena gapo dah. Kena godai apa semua. Kalau curi kat tangi. Nah, kalau bunuh orang kau bunuh kelik. Fa huwa kafaratullah. Maka itu kifarah. Wa in satartum alaihi ila yaumil qiyamah. Atau wa in sutirtum, jika disembunyikan. Mana susu tak ada koyak. Orang tak tahu. Hengo siapa hari kiamat. Nah. Fa amruhu ila Allah. Maka kerja dia ni serah Tuhan.
Insya jika Tuhan nak azab, Tuhan azab. Wa insya jika Tuhan nak apa, ghafara, Tuhan apa. Nah, kago. Tu kita nak bersihkan hati kita. Nah, jangan buat nak lawe benar. Kapo kau boleh kontrol boleh lawe. Mula-mula jangan syirik dengan Tuhan. Berkata dengan Tuhan. Tuhan sebut fa aqimus salah. Maka nak semai wa atuz zakah. Dawi zakat wa tasimu billah. Dah pergi dengan Tuhan, gantung dengan Tuhan. Gantung dengan Tuhan. Bila gantung dengan Tuhan insya-Allah, dok gantung dengan Tuhan, Tuhan akan jaga kita. Dan apabila baik jantung itu, nasi baik segala anggota. Kalau jantung tu molek, maka anggota lain jadi molek. Dan apabila jahat ia, jantung hati jahat, nasi jahat segala anggota. Semua jahat juga. Sebeda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jasadi mudghatan, sesungguhnya ada dalam tubuh orang sana itu ada satu sepotong daging. Iza saluhat, apabila molek, saluhal jasadu kulluh, molek tubuh semua. Wa idza fasadat, dan apabila rusak, fasada al jasadu kulluh. Nah, maka rusak semua tubuh. Kulluhu ala wa hiya al-qalbu, dan yaitu hati, qalbun hati. Nah, Allah. Nah, sebab itulah kena baiki hati. Kena baiki hatilah. Berjauh pada segala benda-benda tak molek, riak dan sebagainya. Ha, itulah saja hari ini. Banyak itu sajalah. Ada apa nak tanya tadi? Tak ada nak baca doa dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Inna hadza an-nar sallallahu alaihi Muhammadin wa ashabi ajma'in. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin.